salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel Bangun WYF. Pada kesempatan hari ini, bosku, kita akan melihat yaitu perubahan job PCR yang asli ini kita lihat bersama-sama. Kita akan unboxing sebuah job terbaru desain kita. Lagi pengen yang pesan-pesan job tanpa mengganti bagan jobnya, kita hanya mengganti kulitnya. Langsung saja bisa nanti kita lihat di deskripsi kita ya. Jangan lupa like and subscribe, karena subscribe gratis bosku, untuk menambah channel-channel terbaru bagi kita, termotivasi. Kita lihat unboxing di sini ya, untuk kulit jok ini bersama-sama dalam keadaan aman. Jadi kulit jok ini tipenya ada sedikit warna keemasan, tapi listnya kita menggunakan list putih. Jahitannya kita menggunakan benang emas juga, jadi sesuai dengan tampilan motor yang hitam tapi black and gold, black and gold. Jadi hitam dan kuning keemasan. Lebih dahulu bagi bosku, bagi yang ingin mengganti jok kulit, jangan lupa kalau pengen masih menyimpan jok yang asli, silahkan saja langsung dicabut jok aslinya, kemudian disimpan dengan baik dan diganti. Untuk pemasangannya, teknik awal yaitu kita menggunakan teknik sudut ya, jadi sudut ujung dan sudut depan kita kunci dulu menggunakan tembak, kita tembak, kemudian sampingnya ya, jadi empat sudut kita tembak dulu supaya dalam penarikannya lebih mudah. Jangan lupa bosku ya, jadi kita teliti dulu, jadi penarikan khusus dari jok ujung sama ujung itu wajib harus ditarik, kemudian kita ekstra tembak supaya lebih kuat. Nah, setelah itu baru kita mulai dari perlahan-lahan, dari sudut-sudut mana yang kita lihat ada tonjolan itu yang ditarik. Jangan lupa kita ekstra tembak kembali supaya lebih kuat dan kuat, jadi bukan kaleng-kaleng guys. Agar lebih rapi, jadi penarikannya harus benar-benar menggunakan tenaga sport strong. Jangan lupa lagi menggunakan yang tertembak ya. Setelah mulai rata dari berbagai sudut, nah kemudian kita bisa mulai merapikan dari berbagai sudut. Jadi untuk garis-garisnya ini masih dalam, belum ditarik semua, jadi nanti tinggal kita merapikan seluruh bagian sudut-sudut. Kita rapikan, kasih jarak yang agak lumayan dekat dari hektar satu ke hektar yang lain supaya hasil maksimal lebih bagus. Tetap penarikan harus menggunakan power strong, kekuatan yang maksimal. Setelah itu kita beri tanda di sini untuk memasukkan tempat dudukan yang orang paling depan. Titik, jangan lupa kandalnya atau lidahnya disamakan dulu. Setelah itu bisa menggunakan meteran supaya antara satu titik dengan satu titik yang lain tidak terjadi kemerengan ya. Bosku, jangan lupa diukur dulu bosku, biar kita yakin dan pasti tidak ada perubahan dalam beberapa senti, karena kalau mereng sedikit. Nah, ini lidahnya kita lihat ternyata sudah lurus. Kemudian jangan lupa kita bor, jadi tenang bosku ya, ini kalau kita bor kemudian nanti ada yang bertanya-tanya apakah ini bocor, tidak ya, karena nanti ada untuk lidahnya sehingga air tidak masuk. Serta joknya juga itu dalamnya sudah, kalau PCX ini dilapisi dengan plastik ya, jadi di busanya itu ada plastik pengaman. Kita bor sesuai dengan tanda tadi supaya memasukkan skrup atau bautnya. Pengeboran ini sangat mudah ya, tidak terlalu keras kayak mengubur besi, jadi kita mengubur plastik, jadi lubang cukup sekali. Pengeboran jangan terlalu besar sesuai dengan skrup atau bautnya. Kita bor lagi yang kedua.
Okay. Setelah butkan, lidah penahan dudukan tengah kita taruh, ratakan. Setelah itu dudukannya langsung dipaskan. Untuk lubang sekrupnya kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan bosku, jangan lupa dirapikan. Setelah dirapikan, kemudian kita balik, kencang baut tersebut. Tapi ingat untuk bosku ya, di sini untuk pengencangan baut jangan terlalu kuat dulu, karena kita lihat dulu kemerengannya dan sebagainya. Nah, kalau sudah masih merah-merah sedikit bisa kita benarkan. Jadi kalau sudah ini sudah lurus dan rapi, nah, nanti bautnya dikencangkan bosku ya, baut yang tadi. Jadi akan kena di coan ya. Jadi untuk naruh-naruh barang-barangnya. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk sementara ya seperti ini. Ini belum kita kencangkan seluruh kulitnya. Kemudian jangan lupa lidah-lidah sisanya kulit itu, kalau bosku pengen rapi, lebih rapi, lebih absolut ya, dipotong saja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, supaya mungkin bisa untuk selimut atau bantal sisanya. Oke bosku, ini yang lama kita lihat bersama-sama ya, jok yang lama masih seperti ini. Nah sekarang kita buka. Iya, ini bosku hasil tampilannya yang terbaru, jok PCX ya, kulit joknya tanpa berubah joknya. Nah, jadi duduknya lebih empuk-empuk gimana gitu ya, ada sandarannya, lebih enak. Oke, terima kasih bosku udah menyaksikan. Jangan lupa share video bila berguna. Nanti tonton selanjutnya modifikasi PCX.